Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulu ada seorang orator. Kalau pidato hebat bukan main. Kalau dia bernada gembira, semua orang senyum. Kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih, satu masjid orang nangis. Orang tanya kepadanya, "Pak, bisa pidato begitu hebat? Siapa yang bikin?" "Ya saya sendiri." Istrinya dari belakang bilang, "Tidak, yang bikin pidatonya hebat saya." Kata suaminya, "Mana bisa, saya, kata istrinya. "Kalau saudara tidak percaya, tunggu Jumat depan. Dia khutbah Jumat, saya akan bikin khutbahnya tidak hebat," kata istrinya. Sudah hari Rabu, siap-siap mau bikin konsep khutbah, baru mau nulis, datang istrinya. "Bang, tolong pegangin anak, saya mau ke warung." Mau bikin konsep lagi, kata istrinya, "Bang, tolong ini, tolong itu, tolong ini." Sampai mau berangkat khutbah Jumat, khutbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar, kehabisan bahan. Sudah 10 menit masih ama ba'du. Ini yang dengar heran, ini orang kok bicaranya bisa cuma amat sama badu saja. Di situ kelihatan, saudara-saudara, betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir, tapi teramat sangat menentukan. Sekali lagi, tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikutsertaan daripada istrinya di rumah. Walaupun suaminya yang dikenal orang, suaminya yang dipuji orang, suaminya yang disanjung orang, bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu. Ini makna An-Nisa Imadul Bilad. Dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks mania. Istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks mania, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya. Mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul. Kita sekarang ini ya ngakunya sih ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin, pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal
kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit lah ya. Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga enggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirin, lah Islam ini mengatur, mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi, sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang, tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja, coba lihat kucing. Kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi, makannya nggak tenang kucing, coba lihat ini. Asal dia nyolong ikan, makanan makannya juga mindik-mindik. Matanya nengok kiri, nengok kanan. Ada sedikit gerusak, kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya enggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, gledek juga nyamber, manteng aja dia. Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia. Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, gak gerasak gerusuk, gak kayak diubur-ubur maling, anteng aja. Dan yang ngintip juga buah cuek aja udah, biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah. Mana di kebun. Banyak nyamuk. Hansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa melakukan, bisa berperan untuk itu. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum wanita laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya VIP, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo, yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu, jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa,
Laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai dibentuk kalimat pengecua khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat, siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, melingkar di situ-situ saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam. Orang Islam, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu, ini yang perlu diadakan kontes. Kontes IQ. Wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah, wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup, wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat. Kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang wah, pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau. Kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set, sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi. Kota besar bukan, kampung banget juga enggak. Daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya enggak karu-karuan. Gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboi. Koboi tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya. Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian, biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan, biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian, ibu lebih ramai. Padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak, biasanya pengajiannya ramai cuma 3 giliran itu. Pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu, 3 pojok yang ngaji. Yang atuh nguap, yang atuh pules, yang atuh ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada badan kontak majelis taklim yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu. Ada Ittihadul Muballighat, Persatuan Muballighat. Ada Persatuan Para Asatizah. Bahkan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya. Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh. Berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kanan. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua. Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kanan tuh anak. Ya orang tua kalau sudah berusaha, ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau, mengajar anak tidak mau, mendidik anak tidak mau, lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri, jenderal yang ulung, ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur? Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit, Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah, ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu, lah saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri, kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh?
Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi arba'i masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati. Iya. Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah, mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sedekah, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak, plak, habis. Lagi makan riba, mati. Lagi zina, mati. Lagi nipu, mati. Kira-kira kalau saya nanti mati, su'ul khatimah apa husnul khatimah? Loh, saya enggak tahu, kamu mati saja belum? Tidak bisa kamu jawab? Tidak bisa. Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab? Saya tidak tahu. Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan, kalau baik di tangan kiri, atau dari belakang kalau jahat. Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan? Saya enggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat. Yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka. Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka? Wah, kata Sofyan, gua enggak tahu, udah butek dah lempengan itu deh. Kalau kau tidak tahu, Sofyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir. Maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Das artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Sebelum Islam datang, nasib perempuan nyaris hanya berputar di segitiga saja. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Seolah-olah wanita terpaut dengan tiga ur itu tadi. Seolah-olah wanita tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu. Bahkan di tengah masyarakat jahiliyah, bayi perempuan mendatangkan aib sehingga mereka lalu dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam dengan tegas mencanangkan satu revolusi yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Nabi bersabda, An-nisa'u imadul bilad, iza saluhat saluhal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baiklah negara. Jikalau rusak wanita, hancurlah negara. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa. Al-Quran bercerita tentang anak perempuan Nabi Adam, Iklima dan Labuda, yang menyebabkan Habil dan Qabil saling berbunuh-bunuhan. Al-Quran menceritakan bagaimana ibunya Nabi Musa mendapat wahyu untuk menghanyutkan anaknya di hilir sungai Nil. Al-Quran bercerita tentang Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Al-Quran bercerita tentang dua putri Nabi Yusuf,
yang akhirnya salah satunya menjadi istri daripada Nabi Musa. Pun Al-Quran bercerita tentang Ratu Balkis, seorang wanita yang menjadi penguasa di negeri Saba, yang demikian besar pengaruhnya dan wawasannya. Dan banyak lagi Al-Quran menceritakan keadaan kaum wanita, sampai-sampai dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan Surah An-Nisa. Ini seluruhnya berarti bahwa Al-Quran telah menempatkan kaum wanita dalam satu posisi yang mulia dan terpuji. Al-Quran memberikan emansipasi bahwa wanita berhak mengejar kemajuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Quran tetap memberikan batasan-batasan sepanjang emansipasi itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau persamaan dan kemajuan, kalau emansipasi dan hak asasi sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat kewanitaan, pada akhirnya bukan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, justru malah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Seperti sebagian besar wanita ini, mereka berteriak menuntut tentang persamaan hak, tapi mereka melupa apa batasan daripada persamaan hak itu sendiri. Sesungguhnya Islam dengan segala konsepsinya yang mengangkat martabat kaum wanita itu memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk maju bersama laki-laki sepanjang tidak menginjak-injak kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada menginjak kodrat kewanitaan, maka akan merendahkan martabat kaum wanita. Sebab apa? Secara fisik dan psikis, agaknya memang laki-laki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi kaum wanita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan wanita tampil sebagai pemimpin, tetapi dari segi fisik biologis misalnya, laki-laki itu diciptakan kekar, kuat untuk memikul dan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Sedangkan perempuan pada umumnya adalah lembut, ayu, lemot, denok, geboy, dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, Allah itu belum pernah mengutus rasul perempuan. Semua rasul laki-laki. Sebab apa? Secara fisik biologis tugas kerasulan lebih dimungkinkan oleh seorang laki-laki. Tugas rasul itu berat. Kadang-kadang perang, dicaci maki, berhadapan dengan ujung tombak, ujung pedang dan lain sebagainya. Makanya seluruh rasul laki-laki, dan Allah belum pernah mengutus rasul perempuan. Dari segi lain, perempuan itu banyak terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya satu minggu dalam sebulan perempuan itu terkena cuti khusus, mengalami masa menstruasi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ajaran agama yang tidak dibolehkan pada saat menstruasi itu. Kalau ada rasul perempuan, lalu saat malaikat akan menyampaikan wahyu, kebetulan rasulnya sedang men, wah itu bisa balik-balik lagi malaikat Jibril ke langit itu. Mau turun nyampein wahyu, balik lagi ke atas, ditegur, kenapa balik lagi Jibril? Mah, rasulnya lagi head. Atau pada saat agama dalam bahaya, agama dalam hinaan, agama dalam ancaman, rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apa lalu perang ditunda? Pengumuman perang ditunda saja sampai rasul melahirkan. Tentu lebih tidak mungkin lagi, secara fisik biologis laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini. Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, sungguh pun demikian, Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi sebagai tiang negara yang menentukan jatuh dan bangunnya negara,
yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara. Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya amat sangat menentukan. Oleh karenanya, secara umum, emansipasi yang digariskan oleh Islam, emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan di berbagai aspek kehidupan. Kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang, salah kaprah. Bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada binaragawati. Di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi. Saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi, ini sudah tanda suaminya udah dekat dibanting-bantingin ini. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik beca. Nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita. Ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri. Adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah, jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan. Kenapa beliau nikahi Siti Khadijah dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul? Statusnya janda pula. Kalau beliau seorang pemburu kembang, pemburu bunga, kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun? Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun. Apa sasaran utamanya? Bisa kita lihat nanti. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri, beliau masuk ke dalam staf Nabi. Orang lain beliau belum beriman, beliau malah beriman lebih dahulu sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Orang lain memusuhi Nabi, beliau malah mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Istri setia semacam ini, dengan peranannya sebagai istri yang sedemikian rupa, memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Yakinlah saudara, tidak ada seorang suami bisa meraih sukses yang besar, jadi apapun dia, profesi apapun yang dipegangnya, apa dokter, apa insinyur, apa pejabat pemerintah, apa politikus, apa ekonom, apa budayawan, apa kiai, apa mubalig, tidak ada yang bisa meraih sukses yang besar tanpa peran serta istrinya, walaupun tidak begitu kelihatan dan nampak oleh pandangan mata yang zahir. Sebaliknya, seorang istri bisa mempengaruhi suaminya. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya. Seorang istri Pak Lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Sepanjang warnanya positif, tentu sangat baik dan sangat diharapkan. Tetapi kalau warnanya negatif, kiamatlah akibatnya umat ini. Oleh sebab itu, peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya adalah sebagai istri yang mendampingi suami untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar. Dari seorang yang paling kecil sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan lebih dari itu, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita, business girl kalau bahasa sekarang ini.
Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya tidak hanya Mekah saja, tidak hanya antar kota, bahkan sudah antar negara, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya, yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu perdagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi kalau bercermin dari karier Siti Khadijah, boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis asal memang profesi, bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan lalu membujuk dan merayu orang sampai telap sehingga bisnisnya berjalan lancar dengan jalan menjual kecantikannya. Tidak, bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ. Tidak ada salahnya, bisa saja perempuan menjadi business girl seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Sebab itu kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja, rupa yang cantik saja, sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat, tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik. Yang mengajar anak-anak remaja putri kita untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan. Alis mata palsu, hidung pesek dimancungin palsu, operasi plastik. Alis matanya dikerik bikin yang palsu, tai lalat lagi bikin yang palsu, gincu bibir dimerahin palsu, seluruhnya hidup dalam kepalsuan. Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitikberatkan kepada ketinggian IQ, kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan, tidak hanya dititikberatkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata. Sebab di samping manfaatnya diragukan, juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang. Terutama ibu-ibu, peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar. Satu hari serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul mengajukan satu resolusi, protes kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasul, ada apa Bu? Kalau laki-laki sih enak. Enak bagaimana? Iya, kalau orang laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Laki-laki pergi haji, perempuan pergi haji. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan bisa menuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki pergi jihad, perang membela agama, kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran. Padahal pahala jihad sangat besar dan kami ingin mendapat pahala jihad. Tidak adil kalau begini ya Rasul, izinkan kami pergi jihad. Ini perempuan di zaman Rasul, kalau ada kebaikan tidak bisa ikut, rasanya rugi bukan main, lalu protes. Apa jawab Rasul? Beliau senyum, ibu-ibu jangan khawatir, walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang, ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala jihad itu. Apa ya Rasul? Beliau menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya sebagai istri. Memasak makanan suaminya, mencuci pakaian istrinya, mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahala jihad. Kenapa? Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kalau perempuan pergi perang jihad membela agama, musuhnya laki semua, kayak apa perangnya? Itu musuhnya bisa gak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasul lalu memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega. Jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya. Sebagai istri, dia melaksanakan jihad di rumah tangganya.
Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri, yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki, tapi sangat mewarnai, bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.